Hai semua. Hari ini Cikgu Syahira nak ajar tolak. Okey, dah sedia ke belum? Jom kita belajar tolak. Kita mulakan dulu dengan tolak fakta asas. Okey, tengok contoh. 8 tolak 3 sama dengan. Okey, macam mana nak buat? Sekarang Cikgu ada 8 biji strawberry. Okey, Cikgu perlu buangkan 3. 1, 2, 3. Okey, jadi berapa lagi strawberry yang tinggal? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 biji strawberry yang tinggal. Okey, sekarang cikgu nak ajar pula gunakan jari. Okey, keluarkan jari awak 8. Okey, keluarkan 8 jari. Sekarang tutupkan 3 jari. 1, 2, 3. Okey, kita kira berapa lagi jari yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi nampak tak bilangan strawberry dengan jari yang tinggal sama, iaitu 8 tolak 3 sama dengan 5. Seterusnya kita tengok 10 tolak 6 sama dengan. Okey, cikgu ada 10 biji strawberry. Sekarang berapa yang perlu cikgu tolakkan? Tolakkan dengan 6. Jadi 6 strawberry yang cikgu akan buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, berapa lagi strawberry yang tinggal? 1, 2, 3, 4. 4 biji strawberry. Okey, sekarang kita cuba pula guna jari. Okey, keluarkan 10 jari. Kita tutupkan 6 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang kita kira jari yang tinggal. 1, 2, 3, 4. Jadi 10 tolak 6 sama dengan 4. Okey, sekarang cikgu nak ajar kita tolak dalam lingkungan 100. Contohnya, 25 tolak 4 sama dengan. Okey, kita akan buat dalam bentuk lazim. Macam mana nak tulis bentuk lazim? Okey, tuliskan dulu 25, 2 di rumah puluh dan 5 ialah rumah sa. Seterusnya, tolakkan dengan 4. 4 ialah rumah sa. Jadi 4 mesti berada di bawah 5. Tak boleh berada di bawah 2. Sebab 2 ni ialah puluh. 4 ialah sa. Jadi 4 dekat sini. Jadi kita tolakkan dengan 4. Buatkan 2 garisan di bawah. Okey, sekarang kita akan tolakkan dulu di sebelah kanan, iaitu rumah sa. Iaitu 5 tolak 4. Cikgu gunakan jari . Okey, keluarkan jari 5 dan kita tutupkan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, berapa jari yang tinggal? 1. Jadi, kita tuliskan dekat bawah tu 1. Seterusnya, kita tengok dekat rumah puluh. Ada 2. 2 nak tolakkan dengan tak ada yang perlu ditolakkan. Jadi, 2 terus tulis 2 di bawah. Jadi, 25 tolak 4 sama dengan 21. Soalan seterusnya, 47 tolak 13 sama dengan. Kita tulis dalam bentuk lazim. Okey, 47 tolak 13. Pastikan nombor ditulis mengikut rumah yang betul. Kat belakang ni rumah sa dan dekat depan ialah rumah puluh. Okey, buatkan 2 garisan. Okey, sekarang kita selesaikan dulu yang di sebelah kanan, iaitu 7 tolak 3. Keluarkan 7 jari. Sekarang kita akan tolakkan dengan 3. Tutupkan 3. 1, 2, 3. Okey, kita kira berapa lagi jari yang tinggal. 1, 2, 3, 4. 4 lagi jari yang tinggal. Kita tuliskan dekat jawapan dia kat bawah sini. Jadi, 4. Dah siap? Kita teruskan. Tolakkan yang di depan pula. Yang di sebelah kiri, iaitu 4
tolak satu. Okey, kita keluarkan empat jari dan kita tutupkan satu jari. Okey, sekarang kita kira berapa jari yang tinggal. Satu, dua, tiga. Tiga jari yang tinggal, jadi kita tuliskan jawapannya tiga. Jadi, 47 tolak 13 sama dengan 34. Seterusnya, kita tengok pula 89 tolak 27 sama dengan, kita tulis dalam bentuk lazim. 89 tolak 27. Gariskan dua baris. Okey, sekarang kita selesaikan dulu di rumah sah, iaitu 9 tolak 7. Keluarkan 9 jari dan kita tolakkan dengan 7. Ya, awak tutupkan aja 7 jari awak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang kita kira berapa jari yang tinggal. 1, 2. Jadi 9 tolak 7 sama dengan 2. Okey, tuliskan jawapannya 2. Dah siap? Kita selesaikan di bahagian rumah puluh pula, iaitu 8 tolak 2. Okey, kita buka jari kita 8 jari. Sekarang kita tolakkan dengan 2. Tutupkan 2. 1, 2. Okey, sekarang kita kira berapa lagi jari yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 tolak 2 sama dengan 6. Jadi jawapan 89 tolak 27 sama dengan 62. Okey, contoh yang terakhir, 58 tolak 30 sama dengan. Kita tulis dalam bentuk lazim. 58 tolak 30. Buatkan dua garisan. Kita selesaikan dulu di bahagian rumah sah, iaitu 8 tolak sifar. Okey, disebabkan sifar tak ada nilai, okey, jadi 8 tolak sifar bersamaan dengan 8. Tak perlu tolak pun, terus tulis 8. Okey, kita selesaikan pula yang rumah puluh. 5 tolakkan dengan 3. Jadi, kita keluarkan 5 jari, kita tolakkan dengan 3. Kita tutup 3. 1, 2, 3. Okey, sekarang kita kira pula berapa lagi jari yang tinggal. 1, 2. Jadi, 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey, 58 tolak 30 sama dengan 28. Okey, sampai sini saja kelas cikgu hari ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye!